فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم banyak kelompok, banyak kelompok di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengaku, bahkan mereka mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun sayangnya Al-Quran dan Sunnah ini menurut pemahaman tokoh mereka, atau menurut pemahaman mereka masing-masing. Sehingga walaupun slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tetap melihat terjadi per perpecahan di tengah kaum muslimin termasuk perpecahan dalam perkara yang paling pokok yaitu akidah dan keimanan. Ya. Kemudian orang-orang sekarang mengatakan sudah biarkan saja toleransi. Ini slogan yang hendak menggiring kita untuk membiarkan perpecahan dan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin dalam perkara yang paling urgen yaitu akidah atas nama toleransi. Maka bagaimana solusinya? Mana kelompok yang paling benar? Mana kelompok yang paling selamat? Bagaimana kita memfilter ucapan-ucapan atau pendapat mereka? Maka kita butuh alat. Alatnya itu adalah ilmu tentang manhaj salaf ini. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebenarnya sudah banyak memberikan kita jawaban. Mana pemahaman satu-satunya yang paling benar? Sudah ada jawabannya. Hanya saja kita tidak pernah mempelajarinya atau tidak pernah kembali memurajaah mempelajarinya ulang sehingga kita lupa. Ya. Maka ini pentingnya kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut untuk mendapatkan jawaban mana kelompok yang benar yang hak satu-satunya kelompok yang akan selamat tersebut